Seterusnya, saya akan menunjukkan perbezaan di antara cuff safety pin dan juga peniti biasa. Safety pin biasa mempunyai bentuk yang lurus. Di bahagian hujungnya adalah tumpul dan ini amat sukar pinkan ke atas kain. Adalah digalakkan menggunakan cuff safety pin kerana ia mempunyai reka bentuk yang curve dan di bahagian hujungnya adalah tajam. Ini amat senang digunakan ke atas kain. Penggunaan cuff safety pin ini adalah bertujuan untuk melekatkan kain, batting serta alas belakang. Dengan cara yang mudah, kita pinkan ke atas kain. Inilah hasilnya. Kedudukan kain adalah tetap sebelum menjahit quilt. Dengan menggunakan cuff safety pin dan juga patchwork pin, kita juga boleh menghasilkan produk seperti di sini.